prosesnya tanggal 30 Maret nanti sidang pertama mediasi. Itu dan saya pasti hadir. Berkas saya sudah saya masukkan, tinggal tanggal 30 Maret di Pengadilan Negeri Tangerang Kota untuk sidang mediasi yang pertama. Untuk persiapannya Pak Jab, mungkin Bang untuk menghadapi mediasi untuk bertemu dengan istri. Persiapannya? Iya. Persiapannya udah saya serahkan semua sama Tuhan karena saya pribadi udah muak dengan cara-cara manusia. Saya lebih memasrahkan semua sama semesta ini. Kenapa saya bilang muak? Karena mungkin yang lalu-lalu upaya saya untuk memperjuangkan ini semua mungkin tidak dianggap atau bagaimana, dan apakah juga apa membuat Marco bahagia, dia bahagia atau saya bahagia. Cuman pada prinsipnya saya bersama tim tetap lakukan yang terbaik agar semua ini kembali baik-baik aja ya, dengan keutuhan rumah tangga yang semestinya, yang seideal mungkin. Tapi saya juga menghargai jalannya persidangan nanti, dan juga menghargai terserah mereka mau berbicara apa, mau melayangkan apa, saya hargai hak mereka untuk bersuara. Tapi kalau saya pribadi, saya sebagai kepala rumah tangga, saya pasti lakukan yang terbaik supaya ini kembali normal, kembali berkumpul dengan baik. Berarti penegasan ingin rujuk ya Bang? Penegasan berarti ntar di mediasi inginnya rujuk bersama istri berarti ya? Itu hal yang paling kami tekankan dari saya ya. Cuma nanti kita lihat aja jalannya sidangan seperti apa. Hak dia, hak siapapun untuk melayangkan faktor ini, faktor itu. Kalau saya pribadi, sebesar apapun masalahnya, selama saya tidak melakukan kekerasan atau hal-hal yang di luar batas sebagai suami dan bapak, itu semua seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kan saya tidak bisa memaksakan orang harus sama dengan saya. Saya juga harus bisa menghargai pendapatnya, pendapat siapapun itu. Kalau buat saya, ya masalah receh, masalah sepele, buat saya bukan serta-merta untuk membubarkan suatu rumah tangga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!